Jadi ada kacangnya. Selamat sore, balik lagi dengan saya. Saat ini kita lagi ada di sentral ukiran khas Palembang ya. Jadi kalau kalian bisa lihat, nah Palembang di sebelah sana itu ada Masjid Agung ya. Tembusnya itu ke IP. Nah ini kita mau coba es petir ya. Nah ini es petir Dubai ya. Nah Bang, oh pesan Bang? Ya boleh. Boleh. Es petirnya Bang, satu Bang ya. Minum di sini dibungkus? Ah kan sini aja Bang. Ya. Ah. Es petir ya Bang? Ya benar. Bye. Kenapa namanya es petir Bang? Biar nyamber kayak petir. Wah, iya iya. Udah berapa tahun Bang jualan Bang? Jualan sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya? Ya. Wih. Tidak pindah-pindah di sini-sini lah. Pindah ya. Buat, ya? Iya, wah, bersih kayaknya Bang ya. Ya harus steril, harus dijaga itu. Iya. Berapaan Bang harganya Bang? Seporsi 12.000. Udah, bukanya dari jam berapa nih Bang? Buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jam 10 malam ya? Iya. Oh, pakai nangka Bang ya? Iya, pakai nangka. Wih, aromanya ini. Jadi ada kacangnya, ada nutrijel ya, ada nangka. Nah, ini tetap ya. Coba ya. Serius ini memang enak ya. Jadi nangkanya ini aromanya ini biar tambah seger ya, enak. Tambah es kacangnya ya. Jadi ini emang enak. Dia emang udah 10 tahun dia jualan di sini. Kalau sore saya sering beli di sini. Dan juga dia ini sudah kerja sama GoFood sama GrabFood ya. Namanya sama Bang ya? Es petir Ubay. Jadi kalau mau beli GoFood, melalui GoFood atau Grab bisa es petir Ubay ya. Habis ya, jadi memang benar seger ya, es petirnya nyamber ya. Oke, thanks for watching, like and subscribe ya.